KKN, alasan pemakzulan Jokowi dan People Power. Syafril Sofyan. Selama Juni 2023, viral pernyataan tentang People Power dan permintaan pemakzulan Jokowi di tengah masyarakat. Awal Juni, sejumlah tokoh nasional, ulama, purnawirawan, dan para aktivis berkumpul dalam helat 26 tahun Mega Bintang yang diadakan tokoh pergerakan Mutrik Sangidu. Beliau tokoh senior, termasuk orang yang pernah dekat dengan Megawati. Tapi mengapa harus People Power? Apa pasalnya? Kupasan secara fakta oleh para narasumber tentang kegagalan dan pelanggaran konstitusi serta penyimpangan ideologi oleh rezim Jokowi sudah sangat banyak terjadi. Sementara MPR, DPR, dan MK dikuasai sepenuhnya oleh oligarki politik dan ekonomi, sehingga saluran linier tidak bisa diharapkan. Karena itu gerakan rakyat yang dikenal dengan istilah People Power sebagai saluran non-linear menjadi opsi konstitusional pernah terjadi di Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada isu korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang menjadi salah satu tuntutan gerakan reformasi 98. Tahun lalu, dosen yang juga aktivis 98, Ubaidillah Badrun alias Ubed, menyampaikan data laporan dugaan KKN anak-anak Presiden Jokowi ke KPK. Hingga kini belum ada kelanjutan prosesnya. Sepertinya diendapkan dan diproses setelah presiden berganti. Hanya dalam waktu 7 tahun jadi presiden, anak dan mantu Jokowi langsung menguasai bisnis dan politik. Enak hidup sebagai anak presiden. Tidak perlu meniti dari bawah, langsung loncat pada undakan tertinggi. Gibran jadi wali kota Solo, sedangkan Bobby, sang menantu, wali kota Medan. Belakangan muncul pula wacana memproyeksikan Gibran jadi gubernur Jakarta atau gubernur Jawa Tengah. Bahkan konon Prabowo ingin menyunting Gibran jadi cawapresnya. Sedangkan Kaesang mengaku sudah direstui keluarganya ikut kontestasi Pilkada Depok. Enak tenan, maklum anak presiden. Dalam bisnis pun tak tanggung-tanggung, aset bisnis kedua anak lelaki Jokowi ini langsung meroket. Capaian ratusan miliar tidak perlu susah-susah. Kekayaan mereka tajir melintir. CNBC Indonesia Online menyebut bisnis tersebut bergerak di sektor makanan dan minuman hingga fashion. Tidak jelas benar apakah produk-produk ini laku dan disukai oleh masyarakat. Namun pasokan dana ratusan miliar dengan mudah mereka dapatkan dari partner oligarki. Kasus ini salah satu sangkaan terjadinya money laundering yang disampaikan Ubed ke KPK. Dalam tulisannya, Arief Gunawan, pemerhati sejarah wartawan senior, menyoroti praktek KKN dinasti Jokowi lebih ganas dan merusak dibandingkan dengan dinasti Soeharto. Ini merupakan salah satu alasan kenapa Jokowi harus cawe-cawe supaya selamat sekeluarga. Jika demikian, cawe-cawe Jokowi bukan demi menyelamatkan bangsa, tapi kepanikan. Sejatinya Jokowi lupa dengan petitih Jawa kuno, yen urip mung isine isih nuruti nafsu, sing jenengane mulio mesti soyo anget ketemu. Jika hidup masih dipenuhi dengan nafsu, kemuliaan hidup akan semakin sulit ditemukan. Namun tentu sudah terlambat karena petitih berikutnya berbunyi becik ketitik olo ketoro. Perbuatan baik akan selalu dikenali dan perbuatan buruk nantinya juga akan diketahui. Ambisi pribadi Jokowi memanfaatkan jabatan untuk cawe-cawe di Pilpres 2024 semata-mata untuk keselamatan keluarganya. Dan ini harus mendapatkan perlawanan yang luas dari masyarakat. Saluran non-linear berupa People Power sangat mungkin terjadi. Ingat sejarah Soeharto yang jatuh karena KKN anak-anaknya.